dari awal sampai akhir dibilang gila gila seperti apa nih sih? Sama Kak Ipel. Aku tuh tahu mereka deket itu justru pas mereka bilang ke keluarga mereka itu baru menikah. Justru aku baru tahu kalau mereka itu deket gitu. Aku shock sih, tapi kayak ah cocok juga gitu kan, akhirnya juga kan buat Bang Aksan. Tapi Mimi dibilang cocok sih dari apanya sih, dari segi apanya nih aja mereka berdua nih? I don't know, kayak aku pun sebelum ketemu sama Kak Ibel pun secara fisik aja mereka tuh udah cocok aja gitu. Dan sedikit mirip ya. Nah, tapi dari Zoe sendiri sama Adit gimana sih pas dibilang mereka mau nikah, katanya kan ngomongnya depan keluarga juga. Aku pasti kasih tahu, aku pasti ceritain sama Adit. Ya aku shock juga, kayak wow secepat ini ya ternyata Bang Apo mau nikah. Cuman aku happy banget, it's finally happening gitu aja. Zoe kan? Doanya mungkin seperti apa? Aduh, doanya ya aku mah doain mereka kebahagiaan, langgeng terus, dilancarkan rezekinya. Pokoknya yang terbaik lah, of course. Tapi kamu tahu nggak sih kenapa Gio nggak diundang? Tahu nggak? Wah, aku nggak tahu. Mana tahu lah aku. Urusan aku. Cuy, tadi kata Adit mau nyusul 2 tahun lagi, bener nggak sih? 2 tahun lagi. Tadi Adit bilang. Aduh. Baru kepikiran untuk masa depan yang halaman baru. Sui, gimana ngeliat resepsinya seperti apa sih di dalam dibilang? Aduh, yang outdoornya yang berhasil banget. Aku baru kali ini ya aku wedding outdoor, apalagi malam-malam ini. Unik banget, aku suka banget konsepnya, bold banget, dan inspiring sih menurut aku. Udah ngeliat pengantinnya belum sih di Sui? Ini aku tadi pas aku tuh udah ketemu, cuman aku kan baru datang jadi belum nih. Doanya untuk kamar dan ibu, siapa tahu doanya untuk kamar dan ibu. Ya doanya, ya yang terbaik lah, yang terbaik, langsung terus, bahagia terus, dilancarkan terus rezekinya. Ya itu aja, pokoknya aku